Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Alexandra Jasmine. Saya mau praktekkan membandingkan sawi putih dan sawi hijau. Pertama bahannya ada air putih, spidol, gelas, pewarna, pisau dan sawi putih. Sendok dan sawi putih dan sawi hijau. Sama-sama. Pertamanya kita masukin air. Lagi? Pelan-pelan aja. Oke. Okay, satunya lagi. Awas dong, pelan-pelan. Lagi dikit. Oke, taruh di bawah. Sip. Udah, enggak apa-apa. Udah. Kasih pewarna. Itu kita mau kasih berwarnanya. Pelan-pelan. Dikit aja ya. Taruh di bawah. Diaduk. Pelan-pelan, pegang. Oke, satunya. Taruh di bawah. Di situ, saya akan memotongnya. Masukkan. Oke, kita tunggu. Kita tunggu 3 hari. Dadah. Setelah hari ketiga, kesimpulannya adalah bahwa penyerapan air pada sawi putih lebih banyak daripada sawi hijau karena sawi putih memiliki paru pori lebih besar dari sawi hijau. Sudah. Surah yang terkandung adalah Surah Al-Furqan. Ini. Surah Al-Furqan. Oh, ya? Ayat 48. Dialah yang meniupkan angin sebagai kabar baik, pembawa kabar baik, gembira. Surah yang terkait adalah Surah Al-Furqan ayat 48. Dialah
pembawa kabar gembira, dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan dan ini, kami tiupkan dari langit air yang amat bersih. Yang kedua surah Al-Furqan ayat 49 agar kami meniupkan dengan air itu negeri tanah yang mati agar kami minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami binatang ternak dan manusia yang banyak. Terima kasih. Dadah.